Mahkota Binokasi ini dulunya berasal dari kerajaan Pajajaran. Dulu mahkota ini dibawakan oleh Senopati atau Kanagalante yang dipercaya oleh Prabu Siliwangi yang namanya itu Mbah. Yang pertama yang namanya itu Mbah Eyang Jaya Perkasa, Mbah Eyang Terongpeot, Mbah Nangganan, sama Mbah Kodang Hapa. Penyerahan mahkota ini dijadikan hari jadi kota Sumedang yang tepatnya pada tanggal 22 April tahun 1578. Jadi mahkota ini di Sumedang usianya sudah 441 tahun. Nah, kalau yang sekarang dipakai oleh pengantin kesumedangan atau ada acara-acara, kita bikin yang replikanya. Jadi mahkota ini sudah masuk cagar budaya. Sudah ada undang-undangnya, Pak.